بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Razak Ismail, selaku pembimbing rasmi yang bertauliah dengan dengan tabung haji dalam pakej 3D travel, Al-Fadhil Ustaz Najib terkenal dengan nama Abu Habib, juga selaku pembimbing, Puan Hajah Sarina selaku ketua delegasi Haji 3D, dan kita masih menunggu lagi Tuan Haji Syamsul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keajaiban dia terbang juga ke Mekah ni. Dan semua warga kerja 3D, bakal-bakal haji dan hajah sekalian, muslimi dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, 6 hari bulan 6, 24, bersamaan dengan berapa kita punya Zulkaedah? Malaysia kata 28. Saudi kata 29. Jadi kita nak pakai hak mana? Kita pakai hak dia ijtihad malam ni. Nampak anak bulan, maknanya esok 1 Zulhijjah. Kita tak boleh pakai hak majlis raja-raja di sini. Kita sudah di bawah jajahan, taklukan Raja Salman bin Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Bukan mana tak setia dengan negara, tidak. Tapi peristiharan kena pakai sini. Dia kata, oh kita ikut hak majlis kita. Hari wukuf sore lah buat jawab. Jadi kita kena ikut wukuf di mana? Ikut apa yang diputuskan oleh kerajaan Arab Saudi, bukan lagi kerajaan Malaysia. Jadi para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah, tahniahlah kepada bakal-bakal haji dan hajah, sama ada bersama kita di sini ataupun di mana-mana tempat dengan tabung haji, dengan mana-mana travel, yang telah pun dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Walaupun kita ada dekat je dengan Mekah, kita sudah ada di Mekah, dekat je dengan Arafah. Mekah dengan Arafah ni jarak dia lebih kurang 20 km lebih. Tetapi ada juga orang yang tak sampai. Kita tanya driver teksi yang duk bawa kita pergi haji, pergi Mekah, pergi apa ni Arafah. Kata, mu berapa kali dah haji? Dia kata, tak lagi. Dia duduk Mekah tu. Umur 40 lebih dah, 50. Tak pergi lagi Arafah, maknanya tak pergi wukuf lagi. Dan dia tak boleh panggil haji walaupun dia duduk 100 tahun di Mekah. Haji tu bila dia buat haji, baru dia panggil haji. Tapi biasalah dia panggil dia tu had, ya had, biasa dia tu dah. Had lah, kefak dia. Haji dengan hajah. Senang lah. Kita pun dari rombongan kita pun, paling mudah sekali kita panggil dua tu ya. Haji, sila makan. Hajah, sila ambil. Tapi nama sebenar, tak tahu juga. Jadi tak nak bagi seminggu sebelum haji ni, kita kena bertaaruf. Kena-kena nama sahabat-sahabat kita. Paling tidak pun wanita hajah sama hajah, haji sama haji boleh kenal nama. Dan nama saya seperti yang tertulis ya. Nama tak ada sini. Wujud tak ada. Gelaran dia Abu Anas. Abu Anas Madani. Madani ni sebab anak dia lahir di Madinah. Ada orang komen, dia kata guna Madani juga dia pun. Kata Madani tu baru 2 tahun, kita ni ori punya. Lain ada. Jangan tukar orang. Dia pasal macam lah masyarakat ni. Dia sensitif. Nah, jadi kita Madani sebab anak lahir di Madinah. Jadi letak nama Anas Madani. Ada empat Madani. Semalam siapa tanya. Dia kata, berapa tahu di Madinah? Kata, tak lama. 4 orang anak. Sambil-sambil mengaji, Allah rezeki 4 orang anak di Madinah. Ya, Fadhil Ustaz Abdul Razak ni, dia 3D bagi dia jaga bahagian kesihatan. Sebab dia pernah bertugas dengan tabung haji. Tabung haji bawa dia sebagai ustaz di hospital. Sisa maksudnya. Jadi ada pengalaman itulah, tabung 3D bagi tugas dia. Kerja siapa sakit, cari Ustaz Razak. Dia ni separuh doktor dah dia tu. Separuh doktor dah. Cuma dalam rombongan kita ada beberapa orang doktor.
InsyaAllah pihak tradia akan hubungilah. Sekiranya ada keuzuran, tak payah pergi beratur di klinik tabung haji lah, panjang. Nah, ada yang doktor kita dia bawa ubat siap dah. Ubat nak bagi kepada jemaah ni. Kita kata jazakumullahu khairan. Nah, tahu lepas pun ada, setiap tahu ada je tim apa ni, medical doktor 3D yang suka rela buat kerja ambil pahala Mekah ni. Dan insyaAllah kalau nak tengok pahala besar di Mekah ni sangat sangat banyak lah. Kemudian Ustaz Najib, tahun ni tahun yang ketiga dah. Yang ketiga, ke kita semua ni tiga belakang ni. Saya pun tiga juga, tahun yang ketiga dengan 3D ni. Dengan 3D ni kita kenal di Mekah. Jumpa di Malaysia, gitulah. Tapi mana mula berkenalan di Mekah ni, apa kali yang ketiga boleh mari ni, kita kata kemah tu. Nah, insyaAllah. Ana jarang pula tribe yang sama selain daripada tribe hak tetap. Kita tak ada tribe. Tak ada tribe. Orang kata, Ustaz pergi bawa jemaah berapa orang? Kata saya tak bawa. 3D bawa saya. Pasal tu kita tak ada jemaah. Kitanya semua jemaah ni hak bersama belakang. Alhamdulillah. Biasa kan? Zaman dulu, oh nak pergi haji tu Ustaz tu. Berapa orang jemaah dia? Jadi dia tu tak sah. Dia sendiri tu sah dah. Kita tidak sah bukan kita tak ada syarikat. Kita dibawa oleh syarikat. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, sekarang ni kita sudah berada di Makkah Al-Mukarramah dengan kelebihan yang sangat banyak, yang sangat besar, yang kita kena tahu dan kita kena belajar. Alhamdulillah ramai dah masa di Kuala Lumpur baru ni, kita jemaah yang sudah dapat buku ni. Beli dekat gitu kan? Ada yang tanda tangan saja, nasib baik juga tanda tangan, kalau tidak buku aku tak lagi. Oh kan? Jadi kalau tidak dikata, Allah, baru nak buka buku dia. Dia buka hari itu sebab nak tanda tangan dah. Jadi insyaAllah siapa dia khatam, kita akan tanda tangan di belakang. Ada dengan tiga soalan je tanya. Betul ke dia baca? Nak tahu kalau takut tak jenis peminat. Pengumpul ada ke orang dia panggil orang ada kata al-hiwayah. Pengumpul tanda tangan ada juga. Dia jumpa kita di pesta buku, dia beli pula. Itu saya beli dah buku tahun lepas buku ni. Dah beli dah apa beli pulanya. Kau tutup buku apa lagi. Itu dia antara kelebihan peminat buku. Baiklah. Jadi alhamdulillah kelebihan yang begitu banyak. Cuma tajuk kita hari ni ada beberapa isu yang Ana nak sampaikan. Saya baca dalam buku yang ditulis oleh sahabat saya, Profesor Dr. Jamaluddin ni. Dia rajin. Allah Ta'ala beri kepada dia anugerah salah seorang daripada sahabat ni. Kerja dia duk cari ke haji dengan umrah ya. Nah, setiap tahun dia pergi muzakarah haji. Apabila ada keputusan resolusi yang terbaru, dia akan update buku. Dia akan masuk dalam buku cetakan terbaru. Itu jasa dia. Jadi kita kata alhamdulillah, bagi Ana lah pembimbing kena ada kita ni. Dia tak bagi royalti pun, tapi oleh kerana jasa dia tu, sumbangan dia tu kita rasa besar, jadi kita menghargainya. Kita kata itulah orang panggil, kata di para ulama, al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu merupakan hubungan silaturahim di antara sama-sama dia. Jadi ahli ilmu kena sama-sama dia. Baiklah para jemaah sekalian. Bila kita bermusafir, dia panggil adab bermusafir. Kita sekarang ni orang panggil musafir ke tidak? Musafir. Jadi alhamdulillah dalam penerbangan mari pun ni KT87 kita pun ni, ana diberi 10 minit oleh ketua pramugara. Kita kata pramugara, dia kata pramugara dia tu. Dia kata dia bagi 10 minit untuk kita tazkirah. Jadi ana nukilkan kata-kata para ulama. Dia kata berjalan menuju Allah dengan hati. Kena tulis kata-kata hikmah ni. Al-rihlatu ilallah bil qulub. Berjalan menuju Allah dengan hati, berjalan mencari manusia dengan kaki. Maknanya kita nak jalan. Nak pergi mana tu? Nak pergi jumpa kawan. Tak niat pun tak apa, sah. Faham tidak? Tapi kalau kata nak pergi mana tu, nak pergi buat haji. Kalau tak niat, sah ke tak sah? Bukan zakat tak sah. Kena kambing pulak seko. Sebab tak niat dia di mikot. Nah, itu perbezaan. Jadi berjalan menuju Allah dengan hati, berjalan mencari manusia dengan kaki. Niat boleh pahala. Cuma tidak syarat lah. Mesti nak pergi jumpa orang, kena niat. Nak turun rumah tu nawa itu dulu. Nawa itu ziarah. Ada tak? Jadi kita kata tidak perlu nawa itu ziarah. Jadi kita nak pergi. Kemudian di antara perkara yang kita besar yang perlu kita ulang kaji balik, iaitulah tentang bila kita nak musafir, kita kena solat.
Ha, solat ni, solat ni antara solat nak keluar rumah tu eloknya kita solat dulu di rumah. Dia panggil solat musafir. Ha, banyaklah kelebihan-kelebihan yang disebut. Kemudian kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Taala selamatkan perjalanan kita, Allah Taala kabulkan ibadat kita, Allah Taala permudahkan urusan. Jadi tiga perkara yang kita kena minta. Yang pertama, Allah permudahkan urusan. Kita minta selamat di dunia dan aman di akhirat. Kemudian bila kita selesai mengerjakan manasik ataupun haji ni, yang kita nak minta lagi, Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala kabulkan amalan kita. Ingat ke tidak doa waktu pagi yang kita belajar, kita baca? Pagi tadi baca tak zikir pagi? Jadi insyaAllah setiap petang, lepas asar kita akan baca zikir tu. Di sini, tuan-tuan yang dapat buku zikir, bawa. Yang tak dapat boleh ambil PDF dalam grup, kita sudah letak buku ni kan. InsyaAllah yang belum dapat tu 3D kata dia akan bawa, sedang dibawa dari Malaysia. Sebab kita bagi hari ni malam, dia lari sekejap dia punya muka surat, jadi menyebabkan agak tidak teratur dengan tak selari dengan orang lain baca. Jadi zikir di antara salah satu daripada zikir waktu pagi, kata belakang, Allahumma Inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Mana kita nak pergi pagi-pagi ni, kita minta ilmu yang bermanfaat supaya bila kita belajar kita boleh amalkan. Yang kita tak tahannya kita belajar tak amal. Itu talat salah satu daripada ciri-ciri ilmu tidak bermanfaat. Mengaji saja tak amal. Itu tak manfaat namanya. Oh, tak manfaat apa? Kita boleh cakap sana, berdebat sini, buah sana. Ilmu bukan untuk dia berdebat, untuk diamalkan. Berdebat tu untuk ulama nak berlawan dengan orang karut-karut, betul lah. Kemudian yang kita minta yang kedua, warizqan tayyibah, rezeki yang baik. Nabi SAW ajar kepada kita minta rezeki yang banyak. Nak jadi jutawan, nak jadi itu. Dia kata minta rezqan tayyibah. Rezeki yang baik. Bila Allah telah beri pada kita rezeki yang baik, yang pertama melalui jalan yang halal. Yang kedua, insyaAllah kita akan infak juga pada jalan yang halal. Sebab rezeki itu baik. Yang ketiga, Allah tahu setakat ni, mu akan jadi tawaduk, akan jadi juru infak. Tapi kalau lebih, banjir dia panggil. Tahu banjir? Dia akan jadi korun. Berapa ramai korong-korong muda zaman kita hari ni. Bila kaya, sombong, takabur. Pak laki-laki pun nak jadi betina. Berlaku tak berlaku benda tu? Ini sepuncanya, punca Allah beri lebih kepada dia sehingga dia tidak sedar. Jadi kita minta Allah Ta'ala pilih untuk kita yang layak dengan kita. Kalau banyak pun tak apa. Yang penting kita syukur. Kita gunakan pada jalan kebajikan. Nabi tak larang jadi orang kaya. Di antara tokoh korporat yang tidak dicanangkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa dia? Tokoh korporat, tapi orang tak masyurkan dia dengan ahli korporat zaman Nabi. Siapa? Nah, jawab ya, kalau salah tak kena denda. Tak payah bayar dam. Siapa? Amr bin Auf masyur dengan korporat. Betul tak? Sampai orang duduk buat ceramah, Amr Rahman ni merangkak masuk syurga sebab dia bawa barang banyak. Kita kata tak salah. Amr Rahman bin Auf ni salah orang daripada 10 yang dijamin syurga. Kita duduk main hadis-hadis yang pelik-pelik. Lepas tu dalam Malaysia sekarang ni timbul isu penceramah kita tak teliti dari sudut hadis. Alhamdulillah ini satu fenomena yang baik. Sekurang-kurangnya masyarakat boleh sedar. Celik mata. Kalau orang nak mengajar lepas ni, ustaz kena semak dulu. Hadis ni sahih ke tak sahih? Tak sahih jangan duduk cakap. Nanti orang tanya kan marah pula kan. Nah, jadi itu dia antara satu perkembangan yang baik dari sudut ilmu. Yang Amr Rahman bin Auf orang tahu belaka. Ada lagi yang tidak diperkenalkan dengan ahli korporat. Tapi dia kaya. Siapa? Boleh jawab ni kita beri hadiah buku. Ha, hadiah ya buku lain. Allah ramah pula jawab pun. Habislah hadiahnya. Baiklah, hadiahnya boleh ilmu insyaAllah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak dicanang sebagai tokoh korporat. Tapi dia tokoh korporat waktu peperangan Tabuk. Nabi nak bawa tentera pergi ke Tabuk 700 km tak ada kenderaan, tak ada bekalan, Utsman bawa pergi 1000 ekor unta dia punya barang dagangan. Dia serah semua, sekali dengan unta, sekali dengan barang, sekali dengan pelana unta. Maknanya full dia serah. Sehingga Nabi terharu, Nabi bangun. Ma dara Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Utsman dia buat apa sekali pun Allah Taala ampunkan dosa dia.
Masya Allah, tabarakallah. Ini tengok Nabi kita kahwin dia dua kali. Kahwinkan dia. Mati kakak, ambil adik pula. Jadi dua kali dia kahwinkan anak dia. Memang kalau orang korporat ni tidak baik, tentulah Nabi kata, mpahlah. Okey, cari menantu untuk lebay lah pula dah. Mai apa orang korporat. Nabi kita kahwinkan sekali lagi. Itu menunjukkan bahawa korporat tidak salah. Yang salahnya keparat. Bila kaya, sombong. Itu jadi masalah. Ya, baiklah. Jadi kita selesai dah. Kemudian di antara adab yang perlu kita kena buat lagi, mengucap selamat tinggal kepada keluarga kita. Alhamdulillah, sambil kita berpeluk-pelukan, bersalam-salaman, nah, kita kena kata astaghfirullah alladzi la tadhi'u wada'u. Aku tinggalkan kamu ni ke Allah Taala jaga. Sekarang ni anak-anak kita di rumah, siapa jaga? Ya. Serah ke Allah ke serah ke nenek dia? Serah ke nenek, nenek mengantuk tak apa. Serah ke atuk duk berderak. Tak, cucu dekat rumah. Memelah dia orang tu jagalah, makan minum, kunci pintu. Tapi yang betul-betul jaga siapa? Allah. Lepas tu dia kata nastaghfirullah. Kita serahlah kamu ni kepada Allah. Allah yang jaga. Bila Allah jaga, tuan-tuan, ibu-ibu, ibu-ibulah utama sekali dah. Sabarlah bila duduk sini. Ini tidak hari-hari duduk main video call. Lepas tu duduk jebek kat tangga, tak ada kerja. Kata telefon sangat, lepas tu duduk riak. Dia tengok kita lari. Ustaz berhati orang. Dia kata, dah, cakap apa di tangga tu. Dah, naik atas utuh tu, tak ada orang. Baik. Jadi bila kita ingat, aku doa tadi, yakin Allah Ta'ala jaga. Waktu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah Ta'ala nak mati. Anak dia kecil-kecil, Umar. Dia muda lagi mati. Pemerintah dia sekejap tapi berkat. Allah Ta'ala bagi. Orang tanya dia, Umar, ma tarakta li abna'i? Mu tinggal apa ke anak-anakmu? Mu tinggal apa ke anak cucumu? Anak-anakmu? Kecil-kecil lah ke ni? Khalifah lain tinggal juta-juta dia punya apa ni harta. Umar radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Dia kata apa? Kalau aku tinggal harta banyak, kalau anak aku nakal, dia guna harta tu buat benda tak baik. Kalau aku tak tinggal harta, tapi anak aku soleh, fallahu yatawalla salihin, Allah jaga orang yang soleh. Tengok, kata di ahli sejarah kata, anak Umar Abdul Aziz, dia tinggal kecil, tak lama, dialah penyumbang zakat yang besar pada masa itu. Anak khalifah dulu pada dia, tinggal harta banyak, penerima zakat. Jadi kita hari ini, kita letak keyakinan yang besar bahawa Allah Ta'ala jaga anak-anak kita dengan doa yang telah kita baca. Nah, kita dah taklimat dah hari itu di masa perjalanan taklimat haji hari itu, Ustaz dah bagi tahu. Ini di antara doa yang kita kena baca. Tuan-tuan boleh ambil lah doa-doa yang kita akan ajar ni dalam kitab dia, Perisai Muslim. Dapat dengan kitab tu? Tak ambil lagi? Ambil dalam grup ya, PDF. Kan nak beli? Kalau nak beli, kita pergi ke Dakwah Kona tu, dekat hotel tu, Hilton. Hilton lama tu, ada buku Dakwah Kona. Pergi saja tu, banyak buku-buku bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ada, bahasa Inggeris ada. Bahasa Indo pun ada. Jadi ada orang kata bahasa Indo ni payah sikit. Kita nak baca sebab dia bisa. Kita orang Kelantan kalau bisa tak boleh makan. Nah, itu bahasa lain sikit. Nah, kita cari orang tak bisa. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia ada. Kemudian kita juga berdoa, keluarga kita doa kepada kita, astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalik wa zawwarakallahu taqwa. Jadi panjang doa. Aku serahlah mu Allah Ta'ala jaga agamamu, apa ni, amanahmu dan perjalanan hidup kamu. Allah Ta'ala bekalkan kamu dengan taqwa. Bila kita musafir ni, di antara tempat yang kita sangat-sangat mengharapkan Allah Ta'ala bagi kepada kita, taqwa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala ghafara laka zambak, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosamu. Dan Allah Ta'ala yassaral khaira laka haythuma kun, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di mana saja kita berada. Jadi itu doa-doa. Jadi kita berbalah doa, kita kata itu sangat yang baik. Baik, yang seterusnya, iaitulah kita kena menjaga tingkah laku kita sepanjang mengerjakan haji. Anda ingat lepas pada kita taklimat itu ada seorang mari. Dia kata, saya nak tanya tempat publik tadi, nampak. Nampak itu sangat. Dia mari bisik. Hak sebenarnya Ustaz Abu Anas, kita ni boleh merongkok sampai bila? Haa, sebentar dia punya soalan. Dia nak, maknanya dia nak pergi haji ni. Dia main kita juga. Tapi saya tak sebut nama, kalau dia dengar dia senyum tu. Agak-agak dia boleh tidak. Nah, dia kata, kita ni boleh merongkok sampai bila Ustaz? Oh, dia kata sekarang ni ya, sekarang ni. Balik ni, berhabi yang mana ada dah, jangan beli. Dia kata kalau meleleh hari dia pun tiga seminggu lagi nak datang, sempatlah cari-cari ubat coklat yang boleh menyelamatkan dia insyaAllah. Agak-agaknya tak ada lah, duduk Arafah nanti aduk meleleh. Dia kata kata meleleh tu, taubat tak cukup lagi tu lah. Insya Allah. Jadi tuan-tuan pun, orang mari sampai sini tu,
Kalau ada lagi terbawa mari, kita habiskan. Tak usah habis-habislah campur yang itu siapa. Sedekah ke bangla pun jangan. Dosa juga. Sebab kita mari buat maksiat. Semalam saya nukil kan, kalau tengok di Facebook. Raja-raja lah tengok di Facebook Abu Anas tu. Kalau ada free kita letak situ kata-kata. Orang duk bincang tentang pahala di sini banyak mana. Jadi kebanyakan ulama salah meletakkan bahawa umum pahala itu. 100,000 salat yang lain pun sama juga. Kalaulah besarnya pahala, dosa pun begitu juga. Sehingga kan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, dia ni ketua besar ulama pada masa tu. Dia duduk di Taif. Tuan-tuan pergi dah melawat Taif. Yang belum pergi lagi boleh pergilah kalau nak pergi, bukan syarat pun. Tapi biasanya kebanyakan travel hari ni dia bawa ke Taif. Tak najis dia pergi ke Taif dulu satu malam melawat sana dulu. Jadi kubur dia di Taif, orang tanya dia, kan besar pahala di Mekah ni, kenapa tak duduk di Mekah? Ibnu Abbas bagi satu kata-kata yang sentap. Dia kata, kalau pahalanya besar, dosanya besar. Jadi aku bimbang, takut aku terbuat dosa di Mekah. Aku duduk di Taif, bila aku rindu dengan Kaabah, aku turun, buat umrah, balik pulang ke Taif. Dan kubur dia pun di Taif. Jadi para jemaah sekalian, yang pertama sekali, di antara yang kita nak jaga hari ni, yang lain-lain tu insyaAllah. Tuan-tuan mudah nak jaga. Nak mencuri orang, tak dah merompok, tak lagi. Tak langsung, tanpa orang pun tak. InsyaAllah. Tapi satu lagi penjagaan yang kita kena kuat kawalan, iaitulah menjaga lidah kita. Sama ada yang keluar atau yang masuk. Ini payah ni nak tinggal ni. Tahu mana yang keluar masuk. Yang keluar tu, keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Mengumpat orang, mengeji orang, menghina orang. Itu yang keluar. Yang masuknya apa? Takkanlah lagi makan. Tak ada ayam tak sebelah sini. Ada lagi yang boleh masuk. Apa dia? Tak berani nak kata ni. Kata dia rokok lah. Oh, tak habis-habis lagi. Hak tu boleh lagi. Hak lain-lain lepas belakang dah. Hak ni satu lagi payah nak tinggal. Payah. Dia senggol sampai peringkat anak pergi sebuah hospital. Dia tulis tah baju. Macam mana Pok Gak boleh lepas tau. Dia tulis, biar putus cinta, jangan putus rokok. Siap. Cetak dia baju tu. Bukan tulis dengan pen, bercetak. Kata, bergerak dia ni. Kita pun tanya orang hospital, boleh kau tulis yang macam ni masuk hospital? Dia kata, Pok Gak tak nampak, Pok Gak tengok depan dia, dia tulis kat belakang. Kita pun tuan-tuan janganlah. Bila mari Mekah ni, di antara perkara yang kita bersihkan, mulut kita, sama ada yang keluar atau yang masuk. Dua-dua sekali. Ada masa lagi ni, ya, yang mana terbawa mari tu, campur dah tu sampah lah. Jangan jadi macam setengah pakcik tu. Di Arafah ni, dia isap okok di Arafah. Saya pergi tegur dia, kata pakcik, kita duduk Arafah ni, tahu? Sedap dia tahu. Bila kita kata, ni rokok ni tak baik, awak siapa? Dia tanya. Ayat dia padu sungguh. Kita pula Allah Ta'ala pesan dalam Quran, فَمَنْ فَرَضَ بِهِنَّ الْحَجَّ la rafasa wala fusuq wala jidal. Bila siapa dah berniat haji, tak boleh lagi rafas, buat perkara yang tak baik, hubungan suami isteri tak bolehlah, ha? Hubungan makan minum tu biasalah. Wala rafas tak boleh, wala jidal tak boleh berkelahi, walaupun dalam benda yang benar tak boleh berkelahi. Jadi saya kata, kesianlah pak cik kalau macam ni, ha, sambil berjalan tu duduk dekat dia tak berani juga kita. Kata orang lain mari cari haji mabrur, pak cik mari buat Haji Malboro sini. Dia pun celik mata kita berlagi ke cepat. Masuk dalam kemah kita. Jangan cari pasar dah. Lama berkembang kau ketua di Arafah punah kita. Baik, yang keseterusnya kita kena banyak berzikir dan berdoa yang berkaitan sepanjang perjalanan dan sepanjang kita menunggu haji ni. Ini. Bila masuknya satu Zulhijjah, satu tingkatan lain yang kita kena tingkatkan, iaitulah kita kena perbanyakkan zikir, doa, istighfar banyak-banyak, insyaAllah nanti kita buka risalah. Saya dah bagi risalah, dah buka kah? Dalam grup tu. Ya. Jadi kena banyak kan? Jadi perbanyakkan doa. Kita sekarang ni, jemaah haji ni, di antara kelebihan dia, dia panggil wafdullah. Maksudnya delegasi orang yang menjadi tetamu Allah. Musafir biasa pun Allah Ta'ala mustajabkan doa. Ini musafir orang haji. InsyaAllah masuk satu Zulhijjah nanti, kita perbanyakkan puasa pula. Maknanya kita ada 3-4 dalam satu.
musafir, jemaah haji, awal Zulhijjah, berpuasa, dalam majlis haram, berapa lagi nak? Maknanya, orang panggil mekanisme, punca-punca, sebab-sebab nak mustajab doa tu, banyak tak banyak? Kita kata Alhamdulillah, sangat banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambillah peluang di sini. Berdoa lah, jangan takut nak minta apa saja kebaikan untuk dunia dan untuk akhirat. Minta lah. Tapi jangan salah minta sudah. Kalau salah minta, nyamu mustajab ketika tu, nyanyi kita. Ha, kalau nak marah ke orang ke, nak marah ke anak ke apa, jangan cakap benda-benda yang tak baik. Apa budak ni, aku telefon daripada semalam lagi tak jawab-jawab hari ni. Biar rusak telefon dia ke tak? Jangan. Jangan mengamuk tak tu pasal. Ataupun marah ke isteri. Saya banyak tahu dah selamat sebab kita pesan awal-awal lagi. Dia kata ustaz tak prihatin, dia marah dengan kita. Kata tak prihatin apa lagi? Waktu makan saya pergi tengok makanan cukup. Waktu nak solat kita solat. Waktu apa lagi yang tak prihatin? Dia kata ustaz tak prihatin sebab tak larang muslimat ni pergi masjid sendiri-sendiri. Oh. Kita pun dapat kesan tu. Maknanya isteri dia ambil kesempatan di Makkah ni nak banyak beribadat sebab di Malaysia dia banyak tertinggal, sibuk dengan anak, sibuk dengan dapur, sibuk dengan apa lagi sibuk, banyak sibuk. Nah, mari di sini masya-Allah kita beri peluang dan ruang yang seluasnya kepada muslimat kita, dapur tak payah basuh pinggan, kau pasti juga kat dapur. Nah, selesai dah tu dah. Dan tambahnya duduk bilik lain pula buat air apa ni. Memang tak ada apa-apa dah. Dia di sana kita di sini. Jadi masing-masing bawa diri. Akhir sekali dia pergi masjid, dia tak bagi tahu kepada suaminya. Ini tidak betul. Kena ada perundingan MOU di sini. Abang, saya nak pergi masjid malam ni pukul 2. Biasanya muslimat dulu pergi masjid. Muslimi dia relax. Bukan malah tu. Dia relax sikit sebab dia kata dia orang laki-laki mudah pergi. Okeylah, boleh terima lah tu kan. Dia kata, kita boleh maklum kan bahawa kalau awak nak pergi pukul 2, saya izinkan, tapi saya akan pergi pukul 3.30 contohnya. Hati azam pertama. Maknanya biar ada maklum. Kalau tidak, tengok-tengok isteri tak ada. Yang dia marahnya, bila isteri dia update pula tu, dalam grup. Dia dengan kawan-kawan dia lah. Tak, lepas solat subuh, tak ajak suami, tak belanja suami, duduk makan teh tarik di sofuah. Ini semua ni menyakitkan hati, apa ni, mengharukan perasaan suami ni. Jangan baik. Walaupun kita duduk di berasingan, tapi yang duduk bidik asing-asing ni, ini ujian Allah Ta'ala kepada kita. Ujian. Bila Allah Ta'ala sebut 3 perkara tadi, la rafasa wa la fusuk, tak boleh berkait dengan wanita. Saya sekali satu ceramah tajuk ni, seorang orang tua di sini, pencin dah dia kerja. Dia kata dia cikgu pencin. Dia tepuk dalam lantai, dia terkejut, saya terlompat saya. Pau, dia kata. Kata, mana? Maruh Pak Haji ni. Kata, ada masalah apa? Betul ustaz cakap. Kalau cakap-cakap betul, sudahlah. Kenapa tepuk meja ni? Oh, ni kita naik. Dia kata, saya dekat rumah, opah dia duduk dengan cucu 2 minggu. Tidur, tak tanya-tanya, tak ada masalah. Kita pun pukul 4 pagi bangun tahajud. Tapi mari sini nampak muda semula. Pasal dua bilik lain tu ya. Itulah masalah dia. Maknanya Allah Ta'ala bila dia uji, apa saja pun bila Allah Ta'ala uji, maka dia jadi ujian. Jadi Tuhan letak pada kita 3 perkara. Jangan fusuk, mana jangan ada lagi bila dah ihram. Ni suka sangatlah. Apa ni? Haji Ifrah tu. Allah Ta'ala lah. Allah yaqawi azaimahu wa yahfazu. Allah Ta'ala lah kuatkan apa ni semangat dia dan jaga apa ni Pak Haji apa ni Haji Ifrah kita ni insya-Allah. Banyaklah cabaran dia ya. Nah, kalau nampak lain macam kita tidur surau ni. Itu dia panggil cabaran. Allah Ta'ala beri pada kita. Jadi dia letak pada kita, letak. Jadi 3 perkara yang kita kena minta tadi, maka kita kata kelebihan di Mekah ni besar. Tetapi cabaran juga besar. Jadi kita perbanyaklah doa sepanjang perjalanan kita ni. Dan yang terakhir doa kita ni, wa taqabbala minna wa ja'alhu mutaqabbala. Allah Ta'ala kita minta Allah Ta'ala kabulkan haji kita ni. Bila Tuhan nak kabul, dia ada 2 syarat yang kita kena ada. Yang kita kena ada nak kabul haji ni, yang pertama sekali kita kena buat, dia panggil ikhlaskan niat. Ikhlas yang pertama sekali. Tak tulis pun tak apa ikhlas. Ini setengah orang ni kalau tak tulis tak puas hati dah. Sebab satu bila dia nak bagi sumbangan apa-apa, besar je kat kotak dengan tulus ikhlas. Tapi tanya tu berapa kamera datang. Kalau kamera tak ada, wartawan tak mari, tu kacek dah.
50 jadi 5,000 ya. Itu tanda ikhlas. Jadi kita letak ikhlaskan haji kita ni. Timbul lagi beberapa soalan. Dia kata, ustaz, sebab tu saya nak mari haji ni, saya tak maklum pada orang. Saya takut riak. Tapi waktu duduk Mekah, hari-hari duduk update Facebook. Ha, kita kata itu tak seimbang. Kita maklumkan kepada jemaah kita, kepada ahli masjid, ahli taman, keluarga kita, kita pergi haji. Banyak faedah. Faedah yang pertama, semua orang akan doakan kita. Betul tak? InsyaAllah aku doakan kau dapat haji mabrur. Selamat pergi, selamat pulang. Tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tahu kita tak ada di rumah. Kalau tengok anak duduk merempik, pakcik-pakcik tu lo panggil. Hey, awal. Mari sini. Tahu awal ni. Ingat dah, ada majlis kata kita orang luar tapi ustaz kuat sangat panggil awal dalam ceramah tu payah dah. Mari sini. Ayah muduk Mekah, muduk repik sini. Jadi kita semua orang pakat tolong sebab dia tahu budak ni ayah dia haji. Jadi orang akan ambil sana. Ha, kenapa ada macam kereta banyak di rumah kita, kacau. Tak. Jadi kita kata banyak faedah-faedah yang ada. Cuma problem sikitnya, dia tak nak bagi tahu pada orang tu, dia kata takut riak. Riak duduk di hati, bukan duduk di orang datang. Satu lagi yang dia takut, orang bagi sampul. Orang bagi sampul, dia tahu dah kita ada duit. Kita pergi dengan pakej, bukannya pergi B40. Orang pakej ni orang bukan B40. Walaupun dia B45, tapi bila masuk pakej, dia potong semua subsidi. Dia kena bayar penuh. Itu dasar apa ni, kerajaan lah. Kita tak kacau hak kerajaan, kita kacau hak kita je. Nah. Maknanya orang tahu dah kita ada duit. Cuma perasaan kita sendiri bila kawan-kawan nak pergi Mekah, tidak pergi bagi dia. Bukan bagi kat dia. Ha, tolong gunakan di Mekah. Jadi mana-mana tuan-tuan yang sudah ada duit banyak tu, orang bagi banyak ke ada? Ha? Nama lagi keseruah kepada kita. Kita buat jamuan kat sini. Kita beli mandi 2-3 ekor kambing dulu sebelum pergi haji ni. Ha, kita buat kenduri sini. Kita niat kepada kawan yang kirim duit tu. Ha, macam-macam orang niat ni. Ada orang niat suruh beli kerusi roda lah, suruh beli apa ni, mushaf Quran. Kita kata buatlah niat-niat, cuma kita kena fikirlah. Kalaulah setiap orang bawa 10 buah Quran dia, orang nak wakaf di Masjid Haram, agak-agak Masjid Haram tu akan jadi apa? Setiap orang bawa 10 buah Quran, akan jadi apa Masjid Haram? Eh? Store Quran lah. Mana berapa juta orang mari? Sebab tu lah bagi anak, kalau orang niat nak sedekah apa ni, sedekah wakaf Quran, kita kata kita niat menelain lah lebih relevan dengan suasana. Sebab bila kita letak je, orang pekerja terus datang ambil. Kalau tunggu sampai 2 hari tu, dia lama dah tu. Sebab dia terpaksa kena ambil. Satu lori masuk satu hari. Kalau tidak, Masjid Haram nak solat pun tak ada tempat. Semua jadi store Quran. Oh, tak apalah, boleh niat. Silakanlah. Tidak, kita pun tidak halang. Tapi maknanya kita nak tahu benda yang sesuai dengan dia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, orang bagi duit kita ambil, dia niat nak guna di Mekah, kita guna. Kalau dia niat tak nak bagi, tak nak apa-apa pun, kita boleh berilah apa-apa saja sumbangan yang kita boleh sediakan. Anas sendiri alhamdulillah setiap minggu pagi Jumaat kita akan istiharkan sedekah kita minggu ni kepada siapa. Ada kita buat masjid di Jepun, ada buat masjid di Cebu, Filipina, ada masjid. Yang pentingnya kita buka ruang kepada jemaah untuk infakkan duit yang dia ada tu di bawah satu skim kempen hartaku milikku. Macam mana kempen tu? Kempen dia harta kita milik kita. Selagi harta kita tak keluar daripada poket kita, selagi harta kita tak keluar duduk dalam akaun kita, itu belum tentu jadi milik kita. Dia akan jadi milik siapa? Milik anak-anak lah kalau kita mati secara automatiknya. Walaupun kita tak ada wasiat ke, tak pesan ke, tak ada apa ke, tuan-tuan dan puan jangan takut. Allah Ta'ala sendiri yang bagi pesaka kepada anak kita. Allah Ta'ala sendiri bagi pesaka. Mari zaman kita ni ada takaful. Kita tak boleh cakap orang ada takaful di depannya. Nah, banyak lagi lah membantu yang lain-lain tu. Siapa mereka? Nak wish juta ke begini? Macam-macam juga. Bolehlah kempen hari ni, tak ada masalah kita buka ruang untuk kempen-kempen. Sebab ajah dengar lagi. Baik, ni kempen sedekah Mekah ni sejuta ke begini? Tapi syaratnya dia kena mati dulu. Ya, saya nak sedekah sejuta ke begini, tapi bimbang tu takut dia sakat umur berapa. Kalau tak mati tak boleh sejuta berapa umur? Umur 51 tak mati? Tak boleh lah. Jadi umur 50 bini doa matilah. Kalau tidak melepas juta. Kan nyanyo tu lah. Itu antara
Pimpin jangan awak kena baik kira. Biar umur siapa umur 80. Okey lah juga. Itu dasar orang kita tak kacau. Tapi kita gurau-gurau je. Baiklah. Jadi kita kena banyak doa kepada Allah SWT di sini. Dan kita banyaklah duduk berulang alik kita ke Masjid Haram. Sebab apa Masjid Haram ni? Kelebihan solat di Masjid Haram berapa? 100,000. Ada tidak di sini? Ada ke tidak tempat lain yang kita boleh pahala 100,000? Ada? Tak ada? Apa solat banyak? Solat je. Di hotel ni pun sama je. 100,000 ni tidak rehat dalam Masjid Haram saja. Semua tanah haram Mekah. 100,000 tu semua tanah haram Mekah. Dia akan boleh pahala 100,000. Solat lah. Dia kata nak solat apa Ustaz? Apa saja solat? Kalau duha kita paling rendah 2 rakaat. Dia boleh pergi sampai 8. Ada riwayat sampai 12 rakaat. Kita buat 12. 12 kali dengan 100,000 ini berapa? Juta kaya. Kaya tak kaya kita? Balik Malaysia tak payah solat dah. Ni ada pakcik tahun dulu ni ada. Dia mari sini seminggu umrah, dia kira-kira berapa juta aset dia. Dia kata balik tak payah solat. Orang terkejut dia. Weh. Orang lain balik Mekah lagi kuat ibadah, awak tak solat. Dia kata aset dia lebih. Malaikat peletih dia nak kira dia punya. Ada jugalah kadang-kadang manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia tu betul tak betul berjalan dia tu. Ya. Cerita lama-lama lah tu. Maknanya ruang tuan-tuan nak solat di sini sangat besar, sangat utama. Dan di antara solat yang kita jarang buat dan mungkin sebahagian kita, terutama sekali muslimat, tak pernah solat. Solat apa? Solat apa? Solat Jumaat lagi? Solat jenazah. Jenazah tu. Saya rasa solat jenazah ni jarang muslimat solat. Berapa orang yang pernah solat jenazah sini? Muslimat. Solat di mana? Di Malaysia ke Mekah? Malaysia. Sepandara. Kalau tidak dia tengok je. Ajuh dia mati tak? Dia duduk tengok di sebalik lansir. Tengok orang lain solat. Dia tak tengok je. Jadi kita kata satu kerugian besar. Maka Nabi SAW beritahu kepada kita. Siapa dia ikut jenazah. Mana solat jenazah. Falahu qirat. Dia boleh sebesar Bukit Uhud. Pahala. Bukit Uhud ni besar. Panjang dia saja 6 kilometer. Panjang Bukit Uhud. Nanti sampai Madinah nanti kita pergi melawat. InsyaAllah. Nah, lebar dia ada kata satu tempat 3 kilo. Tinggi dia dekat setengah kilo. Jadi Nabi buat analogi bandingan siapa dia solat jenazah saja. 4 takbir tanpa rukuk, tanpa sujud ni. Tanpa kunut. Boleh pahala dia selesai bukit. Itu kalau di Malaysia. Kalau di sini, berapa banyak dapat? Betul-betul ada juga yang solat di sini. Kata kita ikut imam jenazah boleh? Kata pergi Masjid Haram lah. Solat di sini mana ada solat jenazah sini? Nah, jadi kita kena rugi. Ruginya tak pergi Masjid Haram tu. Sebab tu anak kempen. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, ambillah peluang yang besar. Jadi kita solat di mana? Solat di Masjid Al-Haram. Sebab apa? Walaupun 100,000, tapi dia punya gandaan tu besar lagi. Semalam saya minta ada sahabat kita bual bicara petang malam. Buah-buah je. Kita suruh kira berapa langkah dari rumah ni sampai ke Masjid Haram. Berapa langkah? Tidak ada ke dalam jam yang tu? Dia ada step berapa langkah? Tak ada? 1,008. 1,480. Pergi saja ke pergi balik? Pergi saja. Pergi saja 1,400. Pulih balik. Tanda nak main matematik hari ni. 1,485. Balik. Campur 2 berarti berapa? 3,000. Kita kata 3,000 lah pergi balik. 3,000 langkah. Yang duduk round KLCC tu, nak apa 1,000 langkah tu? Tapi Datuk, masa kira tu, kena naik rooftop. Tak kira orang nanti dah. Yang pentingnya anggaran ni, anggaran ni. Maknanya kita kan, kita duduk jogging tu, nak berapa langkah tu? Duduk jalan tu, ha? 10,000. 10,000 langkah. Ni baru 3,000. Ha, kena pergi banyak kali baru cukup 10,000. Jangan niat nak langkah, kita niat nak pahala. Sebab Nabi sebesar tu, sekali kita angkat kaki, satu darjat naik. Letak kaki, apa dosa. Sekarang ni, apa ni, 3,000 dapat. Satu kali pergi masjid dah 3,000. Berapa banyak tuan-tuan nak tunggu lagi? Kenapa kita tak nak ambil pahala yang begitu besar yang disediakan oleh Allah SWT kepada kita? Satu. Masuk dalam Masjid Haram boleh apa? Iktikaf.
boleh i'tikaf lagi. Lagi? Ha, kalau kita tawaf, lagi besar dia punya pahala. Nah, jadi timbul lagi soalan. Dia kata kita nak tawaf ni, tak, kita kira naik apa ni? Naik motor skuter. Ya, naik skuter ke. Kalau naik atas nak bagi lagi besar, lagi banyak. Kita kata tak sama orang berjalan dengan orang orang yang naik kenderaan, kecuali orang uzur. Orang uzur insya-Allah pahala dia penuh. Tapi orang yang tak uzur, dia boleh pahala separuh. Macam orang solat sunat. Berdiri dengan solat duduk. Sama tak pahala? Sama. So, ada juga, ada juga jemaah bila dengar hal ni, dia pergi tawaf dua kali dengan skuter. Ha. Dia kata, Abu Anas cakap, kalau sekali, separuh ya. Dua kali dia buat. Dia mari buat dekat tempat kantin makan. Kawan bagi tahu, saya tanya, tuan yang skuter yang tawaf dua kali tu, awak sewa berapa kali? Kita sewa berapa kali dalam resik tu? Sekali ke dua kali? Ha, pergi bayar sekali lagi. Sebab awak salah guna hak orang. Oh, merak kata, main dengan Abang Anah punah. Tak boleh cakap. Jadi tak usahlah. Kalau kita nak pahala penuh, jalan. Tapi daripada tak ada pahala, baik ada pahala walaupun naik bagi ke, naik motor ke, naik apa-apa, bolehlah. Cuma adab tu kena jagalah. Anak duk perhati yang duk naik motor ni, dia lebih kepada healing daripada ibadat. Ha, healing lah. Seorang pegang penutup, seorang duduk sini tengok. Eh, tawah apa lagu ni? Kita nak temu Allah Ta'ala, nak tunjuk tawah kita dengan healing ni. Jadi, hati-hati. Ada juga soalan tadi, dia kata, suami dia bawa motor, dia tidur. Ha. Ada. Macam mana senyum kat belakang tu, sensitif ke soalan ni? Ada. Kawan ni bawa motor, penduduk baca doa. Yang seorang ni enggak baca doa, dia duduk keroh kat situ. Sedar-sedar dah siap dah tawaf. Macam mana kata? Sebab itulah ada orang kata, baru ni kan jam sampai 20 jam. Kau tahu baru Kuala Lumpur balik raya kau ni. Tak. Tapi yang puak pun muslimat, dia tak. Dia kata, sekejap ya dia kata. Kerja apa dia naik, dia tidur terus. Yang peningnya tu, mandu dia. Jadi, dari sudut fekahnya tidak jadi masalah. Sebab bila kita tawaf, duduk atas motor, punggung kita tetap. Ha, dia kata kalau tidur yang menyenggeng, tidur menunggeng ke, itu yang batal wuduk tu. Jadi oleh kerana dia tidur tetap punggung, jadi waktu dia niat tadi dia sedar, dia tak jadi masalah. Cuma kuranglah sikit pahala ni sebab orang lain duduk zikir, dia duduk tidur kan. Ha, jadi itulah. Tapi baik tidur daripada duduk healing tak tu kasar. Yang penting boleh pahala tu. Tak ada masalah. Biiznillahi azza wa jalan. Baiklah. Jadi kita perbanyak apa yang kita nak banyakkan lagi di sini, bila masuknya 10 awal Zulhijjah, insyaAllah kita tunggu keputusan kerajaan Arab Saudi. Biasa Arab Saudi tak guna majlis raja-raja yang istihar, majlis Al-Qadha' Al-A'la. Dia panggil majlis tinggi, kehakiman tinggi negara. Mana ketua hakim yang akan istiharkan. Dia tak terlibat raja. Raja cuma ucap tahniah ya, bila dah confirm kompo masuk nampak hilal, dia panggil hilal Zulhijjah, anak bulan. Tunggulah malam ni insyaAllah kita dengar. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan yang ada telefon tu buka dalam grup, tak ada dia punya nota. Firmanullah Ta'ala, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah Ta'ala yang mengatakan maksud di sini ialah 10 malam pertama pada bulan Zulhijjah. Maknanya 10 hari awal Zulhijjah. Demikian juga tafsiran yang dia nukilkan daripada Imam Ibn Abbas, Ibn Zubair, Mujahid dan lainnya di kalangan ulama salaf, mengatakan wal fajri walayalin, iaitulah 10 awal Zulhijjah. Jadi para jemaah sekalian, bila masuk 10 awal Zulhijjah nanti, bermakna kita terkumpul di sini. Berapa lagi kumpul? Duduk di tanah haram, duduk di bulan haram, duduk di masjid haram. Ha. Orang yang pakai haji ifrad, duduk dalam ihram. Kemudian di awal Zulhijjah. Banyak kita punya pahala terkumpul insya-Allah. Dalam hadis yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi nahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada waktu yang kita melakukan amal soleh padanya lebih disayangi, disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada hari yang 10 awal Zulhijjah. Hari. Ayam.
Kalau malam, malam Lailatul Qadar. Itu dia tak kontra. Hadis ni tak kontra. Kalau kontra itu kita yang tak faham. Ataupun hadis itu tak sahih. Hadis tak sahih, lawan hadis sahih. Jadi pening. Ataupun hadis sahih, kita pula tak sahih. Sebab tak sahih dari kepahaman. Maksudnya kita tak faham. Jadi bila Nabi bagi tahu hari 10 awal Zulhijjah. Jadi hari 10 awal ni hari yang paling afdal dalam dunia. Dia panggil khairu ayyamid dunia. Sebaik-baik hari dunia, iaitu hari 10 awal Zulhijjah. InsyaAllah kita laluinya sama-sama dalam besok ataupun lusa. Di bumi haram, di musim haram, di masjid haram. MasyaAllah, tabarakallah, berapa kelebihan yang kita terkumpul di sini. Kalau malam, malam itu qadar, tak ada orang boleh cabang. Maknanya, kalau kata malam, 10 akhir Ramadan lebih afdal. Siang, 10 awal Zulhijjah lebih afdal. Kenapa? Kenapa Ramadan malam? Zulhijjah siang. Kenapa? Jawab ya. Sebab Lailatul Qadar malam ke siang? Malam. Hari Arafah siang. Jadi awal Zulhijjah ada hari Arafah. 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Jadi masing-masing Allah Taala letak hari, malam itu dia panggil yang Allah Taala pilih. Dia panggil hari dan masa yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla itu yang terbaik. Sahabat bila dengar ni terkejut. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Kalau orang pergi berjihad pun tak boleh lawan lagi beramal. Nabi kata walal jihadu fi sabilillah. Walaupun berjihad, amalan ni lebih besar lagi daripada kita pergi berjihad. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji' min zalika syai', kecuali orang tu keluar dengan jiwa dia, dengan harta dia, dia pergi berperang, dia mati syahid, oh ni kita tak boleh lawan. Maknanya kalau setakat dia pergi berperang, dia balik pula, kita boleh lawan dengan beramal banyak di mana? Di awal Zulhijjah. Nah, insyaAllah tuan-tuan, maka di sini banyak lagi lah. Nabi sebut dalam hadis, fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid, maka perbanyakkanlah bertahlil. Apa nak tahlil? Apa nak tahlil? Kita kata la ilaha illallah, bukan kat majlis tahlil. Lama malam dia penuh sini bawa mari kambing. Kita tahlil sekali tak? Tak. Tahlil mana kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak zikir. Dia zikir yang Nabi kita ajar, zikir yang cukup ayat. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Adapun kita yang ada setengah zikir tarekat tu Allah Allah saja, itu tidak waris bahawa Nabi kita berzikir seperti itu. Jadi kita kena ada murakkab. Ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, itu yang ada. Jadi kita kena perbanyakkan zikir. Maka para jemaah sekalian, dengan adanya kelebihan ini, apa yang patut kita buat sepanjang kita berada di awal Zulhijjah ini, insya-Allah. Yang pertama tadi zikir. Zikir Nabi dah sebut. Yang zikir tak boleh tinggal, iaitulah zikir setiap kali lepas solat. Problem. Apa problem? Dia kata imam tak zikir. Problem imam ke problem awak? Siapa yang problem? Imam ke kita? Kita. Sebab apa kita? Sebab kita jadi ayam daging kat Malaysia. Tahu ayam daging? Tak pandai patut sendiri. Tak pandai cari. Manakala imam tak zikir, dia pun tak zikir. Ada setengah imam dia kelang kabut. Astagfirullah, astagfirullah. Al-Fatihah, doa. Dia pun doa. Habis ya? Kita kata rugi besar. Tuan-tuan, apabila kita tidak melakukan zikir yang dimaksud, yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi di sini, kita dah bagi semalam. Setiap orang sudah dapat. Yang belum dapat, saya dah bagi. Yang dah dapat dah, jangan ambil. Kalau banyak, kita perlu bayar dam. Takut tak cukup bilangan. Semalam habis kan? Petang salah. Bukan saya ambil, dia kata, ingat dah. Ingat dah. Alhamdulillah. Tak apa tau, kita akan bagi. Jangan bimbang. Bilangnya cukup. Cuba tak baginya. Ya muslimin, ya muslimat, dua-dua kena ambil. Di dalam ni ada 10 bacaan. 10 bacaan. Zikir lepas solat. Jadi anak nak bagi ijazah kepada jemaah ni supaya apa? Dua sebab. Sebab yang pertama, kita nak sepanjang hidup kita lepas pada ni, mulai sekarang, oleh kerana di sini imam tak zikir secara ramai-ramai, kita akan zikir secara
peribadi, dan memang itu pun yang dalam sunnahnya begitu. Hubungan kita dengan imam ni sehingga dia bagi salam. Bila imam bagi salam, lepas pada itu individu masing-masing. Jadi tuan-tuan kena apa? Ingat, itu yang pertama. Nanti saya ajar petang. Yang kedua, abang-abang haji ni, puak-puak haji bila balik, kalau ada majlis, perhimpunan keluarga, anak-anak di pejabat, agak-agak siapa yang akan kena jadi imam? Ha? Abang haji bawa balik Mekah ni, silakan. Gak solat zuhur tu, confident lah, lagi jadi imam tak? Duk fikir lepas solat tu nak baca apa? Haa, ni kita akan bagi ni. Abang haji hafal malik-malik. InsyaAllah, kalau siapa dia ingat, mari jumpa saya. Kita tasmik. Seorang-seorang kita nak dengar, insyaAllah ta'ala. Supaya kita dapat ilmu dalam sudut bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir pagi jangan tinggal. Zikir waktu pagi jangan tinggal. Zikir petang pun jangan tinggal. Sehingga kan ulama zikir kata, zikir ni ibarat seperti baju besi kepada tentera. Tentera yang nak pergi perang, dia pakai baju rantai, baju besi kan. Ha, jadi kita zikir ni, bila kita zikir ni pagi, petang, seolah-olah macam kita, kan Nabi sebut dalam hadis, siapa dia baca ni, Allah jaga dia sampai petang. Siapa jaga ni, dia punya takaful dia ni 12 jam je. Dia panggil apa istilahnya? Cover. Cover 12 jam je. Jadi, tak baca, kosong lah kita. Kita ni insurans kereta ke, rotek kereta nak mati. Ha, sebulan lagi, renew dah, takut accident. Tak boleh nak claim. Yang zikir pagi petang ni pun, jangan lupa. Waktu yang paling afdal baca zikir pagi, selepas solat subuh. Macam muslimat yang tak solat, dia boleh baca zikir pagi. Walaupun dia tak solat, tak ada, dia tak terikat dengan solat dah. Masuk je waktu subuh, maknanya pagi dah tu. Dia boleh baca dah. Tak sempat sampai ke naik matahari. Boleh lagi sampai duha. Tak sempat juga sampai ke zuhur, kita boleh baca. Lepas tu jadi zikir tengah hari dah lah. Yang zikir petang waktu paling afdal, kita mula bila? Kita mula zikir selepas solat asar. Kemudian, sampai maghrib. Tak habis juga, lepas maghrib. Tak sempat juga, lepas isya. Yang pentingnya, sebelum tidur, zikir lagi. Dia syaitan ni biasa, dia cuba nak kosek kita. Nak larakan kita. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa dia jaga zikir, istiqamah, maknanya kalau terlepas waktu dia pun dia qadah, syaitan lama-lama dia kata, biar dia baca lah. Kalau dia tak baca pun, nanti malam dia baca juga. Nah, jadi, itu dia panggil cara kita nak lawan syaitan tu, kita kena istiqamah. Nah, jadi kita kena lawan. Mana zikir pagi, petang, zikir lepas solat, dan zikir pergerakan. Tahu zikir pergerakan? Dalam kitab perisai Muslim, zikir pergerakan ni menarik. Bila kita nak makan, bismillah, sudah makan, alhamdulillah, kan? Apa lagi? Nak keluar rumah, bismillah, tawakal. Naik kereta, subhanalladzi. Nak pergi tandas baca, nak duduk dengan isteri baca. Jadi tak ada tempat yang kita tak baca. Tak ada dalam Islam ni, kita kena pergi bertapa seminggu sebab nak habiskan zikir 2 juta, 2 million, 2 apa lagi, 2 bilion. Nabi tak ajar macam tu. Yang Nabi ajarnya, hari-hari kita baca cukup. Termasuk dalam min az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, orang yang banyak menyebut nama Allah dan perempuan juga banyak menyebut nama Allah. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena perbanyakkan solat. Lebih-lebih lagi solatul jamaah. Kalau kita boleh mampu pergi ke masjid awal, dipersilakan. Kalau tak mampu pun, jangan tak solat jemaah. Ha, di surau kita ni ada peluang. Di belakang rumah hotel kita ni ada masjid. Masjid kecil tu. Kalau tengah hari panas sana, pergi atas tu. Ada masjid. Yang mana nama masjid Nahari. Ini kampung saya ni. Sebelum ni, naik bukit ni, atas ni. Itu rumah nenek saya. Ha, nama dia Syekh Muhammad Daud bin Sulaiman Al-Kelantani Al-Makki. Meninggal pada tahun 77. Ini ayah, arwah ayah dulu. Mari belajar Mekah. Belajar dengan Tok Syed Daud ni. Syed Daud tengok budak ni juru, rajin belajar, terus dia tangkap buat menantu. Nah, tu orang ambil kira macam tu. Kita hari ni pun tengoklah hak baik-baik juru-juru ni. Muda-muda tu pilihlah tu, jangan duduk. Duduk ni kita malu, takut pergi cari timba. Lah ni orang pakai pam dah, tak pakai pergi. So kata timba-timba dah. Apa mai pam. Orang tak pakai pam dah. Automatik, auto ya sekarang ni, ya, cari lah. InsyaAllah lah, saya izinkan untuk cari menantu di sini. Untuk berbesan, jangan cari bini. Puan Muslimat, tenang, jangan marah. InsyaAllah, itu. Jadi kita perbanyakkan solat, biiznillah azza wa jalla.
solat apa saja. Ni ada orang tanya, dia ada soalan kita, dia kata setakat umur dia, dia tak pernah tinggal solat. Kecuali waktu uzur syar'i, itu memang wajib kena tinggal. Adakah dia kena qadha? Kita kata tak ada qadha was-was. Qadha was-was ada tak? Tak ada qadha was-was. Nabi sebut dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu, di antara amalan pertamanya Allah Taala nak kira kita di akhirat esok dalam sudut ibadat, solat. Bila tengok solat fardu kita ada kelemahan, kurang khusyuk ke ada benda, Allah perintah malaikat, hal lahu min tatawwu', dia ada solat sunat tak? Ha, jadi malaikat pergi tengok faiz solat sunat, masya-Allah. Qabliyahnya ada, ba'diyahnya ada, witirnya ada, duhanya ada, semua dia ada. Maka Allah kata ambil yang sunat tadi, dilengkapkan kepada solat fardu kita. Untung tak untung kita? Jadi tak payahlah kita qadha sebab kita tak ada qadha. Jadi kita banyakkan solat sunat. Peluang di Mekah ni banyakkan solat sunat. Apa saja ibadat. Dia kata dua benda yang kita kena buat. Ada orang tanya, mana baik ustaz? Kita solat sunat dengan kita solat, kita tak pergi tawaf. Kita kata solat sunat di Malaysia apa boleh? Tawaf di Malaysia boleh tak? Kecuali awak pergi Gua Musang. Ada gambar Kaabah kat Gua Musang. Pergi dah. Tempat orang ambil gambar tu bukan orang tawaf. Ana mula-mula keluar gambar ni saya pergi. Takut dia buat betul-betul sebiji macam Kaabah. Nanti cucu-cucu ciak kita esok ingatkan ada Kaabah baru di Kelantan, itu bahaya. Rupanya bakal tak ada, dia macam tu. Macam tiang ni, dia sulur dengan lampu laser gitu ya. Jadi lampu tu yang jadi Hajar Aswad, jadi apa ni, tanda-tanda pintu. Bila dia tutup lampu tengah hari tak ada, dia tinggal tiang kosong. Jadi kita kata ghairu mahzur, Arab kata tidaklah menjadi menjadi masalah. Jadi tak ada dah. Maknanya yang kita boleh tawaf di sini je. Orang kata tak larat nak tawaf di bawah, panas. Tak naiklah motor pun tak apalah, dipersilakan. Boleh separuh je. Mana baik separuh yang tak boleh langsung. Nah, kalau nak sedap lagi nak atas tu, naik bagi tu. Tapi zikirlah, jangan duduk healing. Jangan duduk main ambil gambar. Sebelah tangan sini, sebelah tangan pergi atas beh. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Itulah di antara cabaran zaman kita hari ni, zaman TikTok dia panggil. Tak, zaman TikTok ni mencabar sungguh kita. Semua benda orang buat nak TikTok belakang. Ha, ini TikTok tu bahaya. Jadi kita kena solat. Apa saja solat? Solat sunat. Kalau kita rasa ada qadha, tu qadha lah. Tapi jangan kira saya qadha dah Mekah seminggu. Kira-kira dah lebih daripada esek. Dia solat, tak solat 40 tahun dah contoh. Lepas. Lah, itu kiraan gandaan pahala bukan gandaan. Gandaan bilangan. Ya, bilangan tetap satu solat satu je. Gandaan pahala tu yang pergi 100 ribu tu. Nah, kita kena main matematik. Yang kedua, insyaAllah kita cuba berpuasa pada awal Zulhijjah. Kita berpuasa, puasa sunat. Boleh larat tak larat? Kalau malam ni kajian istihai, soal Jumaat, boleh tak puasa? Boleh, tapi dengan syarat kena kembar dengan hari berikutnya. Nah, hari Jumaat satu, Ahad, Senin, ataupun Jumaat dengan Sabtu je boleh. Tapi kalau kata esok hari Jumaat, tak puasa lagi pun boleh juga. Sebab dia ni sunat. Yang pentingnya kita fokuskan hari Senin, hari Khamis. Hari lain pun puasa lah juga. Apa benda yang nak buat? Dia kita puasa di Mekah ni ada dua tiga kelebihan. Yang pertama sekali, tadilah ulama besar kata tadi, gandaan pahala pun berlaku juga. Satu. Yang kedua, kita pun tak mikir nak pergi ke dapur itulah. Sebab bila duduk seminggu dah, makanan yang sama berulang, dia masa lain lah. Tak, Allah, tak ada menu lain ke. Tapi bila kita puasa tu, dia tengok balik ke makan bila kita, itulah kelebihan puasa ni. Lepas haji pun kalau nampak tak lalu makan tu puasa. InsyaAllah petang tu lalu balik. Dia kata kuat ngepin, tak siap habis duit. Lah, makanan tu kita dah siap, tempoh siap dah. Jadi puasa ni elok kita puasa banyak-banyak di sini. Tapi setakat hari 8 dia boleh puasa. Bagi kita jemaah haji, hari 9, hari Arafah, tidak disunatkan. Bukan tak boleh, tidak disunatkan berpuasa. Kalau puasa juga sah, tapi menyalahi sunnah. Kita tujuan kita puasa nak ikut sunnah. Kalau menyalahi, tak payah buatlah. Jadi kita puasa sampai hari 8. Dan jemaah ni insyaAllah akan pergi tarwiyah. Mana hari 8 tu duduk di Mina tu. Bi'iznillah ya Azza wa Jalla. Baiklah, kita yang seterusnya, kita banyakkan takbir, tahlil dan tahmid. Banyaklah. Subhanallah, cuba kata. Subhanallah.
Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ha, kata lagi. Ah, ingat belakang dah. Nah, ada nanti di antara lagi adab seorang sini bila masuk satu Zulhijjah ni dia mula takbir. Takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan pula awak rakam. Arak ni tak cukup panadu ke macam mana? Nah, sebab ada takbir awal. Kita kan raya kan malam raya baru takbir. Lah, dia panggil takbirnya ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlaknya boleh daripada awal Zulhijjah lagi kita takbir. Kita pun takbir sebab kita. Ini tak payahlah beramai-ramai sini terkejut orang. Jadi kita takbir masing-masing ya. Allahu akbar, Allahu. Tengok aja. Bila masuk Zulhijjah kita tengok arak ni berjalan sambil berjalan dia takbir. Ibnu Umar berjalan dia khemah-khemah duduk takbir. Nak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir awal. Bila kata takbir muqayyad bagi jemaah haji tak. Sebab kita terikat dengan talbiyah. Kita takbir boleh tapi tidak jadi satu acara rasmi. Kita terikat dengan talbiyah. Tapi bagi jemaah yang tidak haji di Malaysia, mereka boleh bertakbir pada pagi Arafah. Pagi Arafah tu boleh takbir dah. Di masjid di surau boleh takbir. Sampai hari 13. Ha, itu di antaranya. Jadi kita pun banyak takbir, banyak tahlil. Dan cuma bagi orang yang Arafah tadi tidak digalakkan puasa, bagi orang yang haji tidak digalakkan berpuasa pada hari Arafah. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan puasa hari Arafah. Nabi kata apa? Siyam yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah boleh pahala berapa? Ah, 2 tahun kafarah. Tapi Nabi sendiri tak puasa. Macam mana tahu Nabi tak puasa? Ha. Orang duduk sahabat-sahabat tanya, Nabi puasa tak? Waktu petang hari Arafah. Nabi duduk berdoa. Orang tak pergi cuai Nabi Rasulullah puasa. Tu orang bagi tak cerdik lagu tu. Nah. Dia pergi mak semangkuk susu tu. Nabi kita tengok, dia ambil bismillah. Orang satu padang Arafah tu nampak Nabi kita minum susu. Itu terjawablah. Kadang-kadang jawapan dengan apa ni perbuatan tu lebih cepat daripada jawatan dan jawapan. Kita jawab ya tak nampak, ya ni orang nampak. Ha, jadi alhamdulillah, jadi tak puasa. Cuma para jemaah sekalian kita kena kempen lah. Kempen anak-anak kita, cucu cici kita, kawan-kawan kita hantar, nanti saya hantar dia punya poster kempen. Tolong kempen anak-anak supaya mereka berpuasa pada hari Arafah. Nah, cuma timbul nanti kalau berbeza Arafah di Malaysia dengan di Mekah ni nak pakai yang mana. Nantilah saya tengok malam ni kerajaan Saudi istihar sama tak sama dengan Malaysia. Kalau sama kita tutup je fail tu. Tak usah duduk bincang benda yang tak berlaku. Kalau berlaku insya-Allah kita akan bincang. Saya takut jadi macam lembu Bani Israel. Dengan lembu Bani Israel kan banyak tanya akhirnya nak sembelih lembu pun tak dapat. Kita pun banyak tanya akhirnya puasa pun tidak. Yang dia bolehnya tanya je boleh. Puasanya tak. Kita kata tu penyakit kita. Penyakit bertanya banyak puasanya tidak. Satu lagi yang kita nak beri perhatian bagi orang yang nak berkorban. Kalau dam tak apa. Kita ni yang buat haji tamattu' wajib mandatory kena sembelih seekor kambing ataupun 1/7 daripada unta atau lembu. Maknanya kita ada hadiu dia panggil. Hadiu ni bukan korban. Hadiu tidak korban. Kalau nak korban kita kena niat lain, seekor lain pula. Korban. Dia timbul soalan pula, orang yang ada dah hadiu perlu tak korban lagi? Kita kata tak perlu dah lah pada adatnya, tapi ada setengah orang dia kata biarlah, saya kali pertama mari haji ni nak korban juga, buat dua-dua. Cuma bagi orang yang nak korban ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, apabila masuknya 10 terawal Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhi, dia nak korban, maka tak boleh lagi dia potong kuku dan potong rambut dan bulu-bulu semua sekali, tak boleh dihilangkan. Itu untuk siapa? Untuk orang yang tidak haji. Untuk orang tak haji. Bagi orang haji, oleh kerana dia sunat nak pergi Arafah tu, nak niat haji tu, kita kena andam misai, nak potong kuku, boleh sebab dia kontra. Di antara larangan yang tu, dengan adab, di antara adab ataupun kalau duduk di Palestin ni, habis lagi buah tanah kita. Allah.
Ya Allah berilah pertolongan kepada sahabat kita di Palestin tak. Saya dengar hak ni pun macam nak lari dah ni. Orang di Palestin hidup. Kita minta doa untuk hujan, orang sana turun batu, turun peluru kan. Allahuakbar. Kita mohon dengan nama Allah yang Maha Tinggi, Allah Taala bantu ke sahabat kita di Palestin ya Rabb. Baik. Lari habis dah tajuk kita ni. Bagaimana ni? Ha. Jadi bagi orang nak berkorban, tak kira lah di Malaysia anak cucu kita ke siapa ya. Kita suruh maklumkan hari ni esoklah. Hari ni lah. Sebab esok mungkin ada satu Zulhijjah. Ha, suruh dia orang potong kuku siap-siap. Anda misal siap-siap. Kalau nak pergi trim, nak pergi rambut, nak bojeng rambut pun bojeng siap. Ha, kemudian tunggu sampai selesai korban. Selesai korban nanti barulah dia boleh potong balik. Haram ke? Ulama beza pandangan. Mazhab saya kata tidak haram, tapi makruh, perbuatan itu tidak elok. Tapi bagi kita jemaah haji dia kontra. Nak pergi haji dengan larangan tadi. Maka ada ulama kata boleh ya kita ambil kalau perlulah. Tapi kalau tak perlu, hari inilah potong siap-siap. Barulah kita potong lepas haji itu nampak. Ah, panjang ni kuku dah. Balik haji tu lepas pada kita melontar, kita kena tanya dulu. Dah potong ke saya punya korban? Dia kata belum lagi. Selagi dia tak potong, tak semelih, belum berlaku lagi. Dia bukan kira hari raya, dia kira semelih. Lepas tu lah setengah orang dia beli pakej. Pakej yang besar-besar kan. Awak dapat hari pertama harga 800. Awak hari yang kedua 700. Hari yang ketiga 600. Sebab dia kira lagi lama, lagi murah dia punya rate kambing tu. Itulah jawapan kita kepada soalan-soalan yang ditanya tentang duduk korban, tentang apa. Adapun isu haji mabrur, bagaimana persiapan, insyaAllah dalam siri ceramah yang akan datang biiznillahi azza wa jalla. Jadi kita sentiasalah bagi peluang kepada para jemaah kita ni supaya kita ada masa, ada ruang yang kita nak apa, nak ambil peluang untuk kita belajar. Baik, tamatlah cara ringkasnya. Sekarang kita pergi kepada sesi tanya jawab, menjawab soalan-soalan yang ditanya. Biiznillahi azza wa jalla. Tadi sebahagian soalan tadi telah ditanya, cuma ada seorang muslimat ditanya kalau dia uzur syar'i, dia nak buat apa? Jawab dia tak boleh, tiga perkara yang dia tak boleh buat. Yang pertama solat, yang kedua baca Quran, yang ketiga tawaf. Itu yang tak boleh ibadat. Zikir, ni zikir maksurat boleh? Boleh je. Ada ayat Quran pun kita kira zikir. Ayat Quran kira zikir, jadi termasuk sekali dalam perkara yang ada buat. Satu lagi yang kita terlupa tadi, bahasa dalam buku tak tulis kali. Sedekah. Kita perbanyakkan sedekah 10 awal Zulhijjah ni insya-Allah. Insya-Allah ana setiap hari saya akan istiharkan satu nombor akaun yang ana kena pasti diperlu kita bantu. Setiap orang tu dia ada ustaz dia masing-masing. Nah, kalau saya kepe semua orang, baiklah saya buka apa ni kelak kempen je. Dan ana akan kempen untuk tuan-tuan masuk akaun tepat-tepat yang saya kena pasti diperlukan insya-Allah. 1 Zulhijjah kita mula kempen. Biiznillah tolonglah tolong masuk akaun. Dia kata tak payah buat duit, kan nak bagi cash pun tak apa, tapi payah, menyusahkan kita. Yang senangnya masuk akaun ya. Biiznillah azza wajalla. Hari ya. Pagi-pagi masuk, sebab Zulhijjah ni hari. Kalau Ramadan orang masuk malam dah. Jadi pagi kita sedekah. Ikutlah nak panggil sedekah subuh ke sedekah zuhur, yang pentingnya buat je nama, yang penting sedekah tu. Tak kira masa mana pun, kalau tak sedekah tu tak jadi. Baik, ini para jemaah sekalian di antara soalan-soalan yang ditanya. Hukum melintah depan orang solat. Alhamdulillah. Tuan tu tengok dalam buku Mekah ni, muka surat 32. Ada buku Mekah? Muka surat 32. Kita kata khilaf ulama tentang solat di masjid haram. Ada yang kata solat masjid haram pun sama juga, tak boleh melintah depan orang. Sebab Nabi kita larang, Nabi tak sebut pun melintah kat mana-mana. Cuma dikecualikan tempat tawaf. Kita tawaf, ada orang solat itu. Tidak lagi mari geng-geng ni orang panggil cadar hitam ni. Puak-puak Syiah ni, kan dia berkelubur hitam tu. Memang dia akan solat dekat makam Ibrahim tu. Dia nak menyakiti ahlus sunnah. Bagi dia tu, dia boleh solat itu, jam ke ahlus sunnah itu, ibadat. Itu ya. Bak Syiah ni kita suruh Ustaz Najib urai pula lepas ni, insyaAllah.
Jadi kalau dia, kalau siapa saja solat dekat dengan Kaabah, kita tengah tawaf, landu ya. Jangan pijak atas kepala dia sudah. Itu dibenarkan. Ada pun tempat lain jangan. Jadi macam mana kita supaya orang tak berdosa lalu depan kita? Kita kan ada beg. Beg ada masing-masing kan. Letak beg kat depan tu. Biar kira lepas kita sujud, orang lalu depan beg tu ikut dia lah. Tak ada masalah. Jangan duduk sekat pula. Lalu? Sejadah pun boleh lah. Tapi eloknya kalau ada beg tu lagi cantik sebab orang tahu. Kalau sejadah tu biasa ya, dia pijak. Ada juga orang cakap letak handphone. Cari pasang. kalau letak handphone, nanti dia tersepak pergi lima, enam orang jauh, awak nak berhenti solat ke tak berhenti? Handphone, 1000 rekaat. Macam mana agak? Jawab dia, jam lah kita. Jangan buat perangai Malaysia di sini. Nak solat, keluar handphone letak depan. Kenapa? Najis ke telefon? Tapi kenapa letak kat luar? Nak suruh orang sepak? Jangan main. Masjid haram ni, besar pahala, yang mengganggu pun besar juga. Anak gitu dengan ni, kereta tolak kita ni. Anak duduk rehat lepas tawah, lepas subuh, letak kereta tepi ni. Dengan selipar kita, dengan sejadah di atas tu. Kita relax ya, buat. Tengok-tengok tak ada selipar. Sekali ni kereta-kereta dia akap lagi. Kita kata macam mana dia orang boleh akap? Masa mana dia datang? Ya, tak tahu. Jadi kalau setakat handphone tu, letaklah. Niat sedekah boleh. Jangan buat. Kita tak boleh buat sini macam perangai Malaysia. Letak dalam poket, letak dalam beg sandang kita tu. Beg tu pun kalau ada duit banyak, jangan letak kat depan tu. Galah. Sebab kita tak tahu. Jenis habis masa ni, nak suruh berhenti. Habis dah masanya ni soal, sesi soal jawab. Jadi, maknanya tak boleh melintas depan orang. Kita pun jangan lintas. Tuan-tuan dan puan-puan, relax sikit ya. Dalam masa 10 minit ya. Lepas 10 minit lepas solat, orang bangun dah. Boleh-boleh keluar je. Kalau kita nak keluar juga macam orang tu, akan berlakulah melintas depan orang solat. Dalam buku ni detail, muka surat 32. Yang balik bukalah buku tu. Sekurang-kurangnya kalau 3 soalan tanya nanti, baca dah. Salah satu daripadanya, tak boleh melintas depan orang kerana khilaf benda ni. Satu lagi soalan tentang waktu larangan. Ada tak waktu larangan? Dalam pekau Syafi'i kata tak ada larangan di Mekah ni. Boleh je solat bila-bila masa. Tapi benda tu khilaf juga. Pada tu lah Hanan kata, tuan-tuan tak usah ambil yang khilaf, kita ambil yang tak khilaf. Selepas solat subuh, kita tawaf. Tak payahlah solat sunat. Baca Quran, baca zikir. Selepas asar pun sama juga. Kalau nak solat juga, tahiyatul masjid masa mula-mula masuk, boleh. Atau kalau ada qadha, solat qadha, boleh. Yang lain-lain itu tunggu dulu. Sampai habis waktu larangan, kita kata alhamdulillah. Ya. Kalau dia sudah tawaf dia sudah tawaf kan. Ada, tak ada larangan itu. Nabi bagi sebut dalam hadis la tamna'u masa apa ni? La tamna'u, mu jangan larang orang nak tawaf bila-bila saja. Ya Bani Abdul Manaf, hadis tu. Jadi itu untuk sunat tawaf. Maknanya dia panggil bersebab. Bila kita sudah tawaf, walaupun dekat nak maghrib, lepas asar, sunat dibenarkan itu. Saya. Ya, saya lah. Salat jenazah ni. Angkat tangan tu takbir, maksud takbir tu. Angkat tangan tu tengok sebelah pun, sebelah sebelah pun angkat tangan. Dia mazhab Hanafi dia tak angkat. Dia angkat sekali mula-mula. Salam sekali. Dia imam sini dia salam sekali. Assalamualaikum. Kita sampai salam dua kali. Tak batalnya solat. Ya, boleh. Jadi solat jenazah. Pandai ke tak pandai dah? Dah pandai dah. Pandai ke tak ni? Ajar. Ulang kaji boleh. Kita ulang kaji tak. Solat jenazah ni solat yang paling mudah sekali, yang besar pahalanya. Iaitu bila imam tengok dalam poster yang kita bagi tu. Ada tak? Dia tanya apa situ? Dia cakap apa? Mana postanya? Kan kita ada letak situ peristiharan. As-salatu alal mayyit. Nampak? Solat ke atas mayat. Itu kalau seorang. Biasanya muslim haji ni as-salatu alal amwat. Solat untuk ramai. Dua orang dan seterusnya dia akan guna amwat. Nah, kalau ada kanak-kanak dia tambahkan ke atfal. Atfal tu maknanya ada kanak-kanak. Sebab dia beza ni, beza doa.
kanak-kanak kita doakan untuk mak ayah dia. Tak, supaya ayah dia, mak ayah dia tenang berpisah dengan anak dia tu. Jadi kita mula-mula kita nak niat nak takbir tu, kita niat aku solat jenazah ikut imam, ikut dia lah, laki-laki ke perempuan ke, yang betulnya atas imam lah. 50 orang ke depan kita, kita tak usah tanya berapa orang, tak payah tanya laki-laki perempuan, susah siapa. Kalau orang faham, faham lah. As-salatu alal mayitati amwat, yang penting ikut imam berapa orang. Lepas takbir kita baca apa? Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sampai habis, selesai. Takbir yang kedua kita baca apa? Solat selawat atas Nabi SAW. Takbir yang ketiga baca doa kepada mayat. Sama ada kita guna perkataan Allahumma, kata Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, kalau setakat tu pun dah kira doa dah kepada mayat. Ulangnya itu ya. Selagi imam tak takbir yang empat, kita ulang yang kalimah tu. Tapi kalau pandai, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi, itu cantiklah. Nah, sekurang-kurangnya. Ataupun eloknya kalau seorang perempuan, kita tukar Allahumma ufir laha warhamha. Kalau tak tukar sah tak? Jawabnya sah dua-dua. Laki-laki diguna ha pun boleh, perempuan guna hu pun boleh. Dia balik kepada, kalau kita kata hu ha tu, laki-laki sepatutnya afilahu, tapi awak hafah Allahumma filaha. Kita balik kepada dia tu jenazah. Ha, bila jenazah dia ada tahu belakang. Sesama masalah. Ha, jadi kalau perempuan, kita balik kepada dia tu mayat. Dia tak guna jenazah, dia guna mayat. Jadi sah juga. Yang pentingnya hak tak sahnya tak solat. Baik, kalau ada kanak-kanak kita tambah je. Allahumma ja'alahu faratan li abawai. Jadikan budak ni aset pahala kepada mak ayah dia. Kalau tak boleh ya, baca nanti ya. Allahumma filahu, ulang sampai imam angkat takbir yang keempat. Habis takbir yang keempat ada baca? Ada juga. Tapi kalau saya tak ingat, baca yang tadi pula. Allahumma filahu juga. Boleh. InsyaAllah dapat dah pahala sebukit-sebukit. Sebukit Uhud. Qirat dapat pahala. Masalah tu pahala tu. Ha, siapa tak pandai lagi nak solat jenazah? Ana banyak kali pergi nak solat jenazah, saya tengok dekat waktu solat, ada akan ada pakcik-pakcik yang minta izin nak keluar. Kata nak solat ni 10 minit lagi dah. Maaf, kita ada janji dengan orang. Kata janji dengan orang tu hidup ke mati? Orang hidup. Orang hidup telefon lah dia cakap. Tundaklah sikit, kita nak solat jenazah dulu. Dia pun kelabar. Mari pula pakcik lain. Kenapa nak pergi balik? Dia kata seluar kotor. Dia kata kain ada. Ada yang tertinggal kopiah pun ada alasan. Kata tak apa, pakcik pakai kopiah saya, saya tak payah kopiah. Rupanya bila kita siasat, tak pandai solat jenazah. Inilah di antara solat yang payah nak solat atas dunia ni. Solat jenazah. Satu kampung kadang-kadang nak cari 40 solat jenazah, pasal kena import. Budak pondok kena angkut. Tak jadi daripada budak lagi kena angkut. Naik bah lah, naik kereta. Seronok lagi tu masa tu. Boleh pergi berjalan tak? Nah, ustaz kata, waktu rehat ni, ambil wuduk, kita naik bas. Pergi solat jenazah. Itu dia panggil, apa ni, membantu orang kampung lah untuk solat. Maknanya, tak pandai. Jadi insyaAllah, siapa yang tak pandai tadi, mari. Petang-petang saya duduk sini, kita ajar cara pesona saya ke ustaz ni. Semua kita ada mereka ni. Ustaz-ustaz kita yang ni boleh tolong mereka. InsyaAllah, kita akan ajar solat jenazah sampai pandai. Tak. Jadi sekurang-kurangnya sepanjang kita duduk haji ni, kita akan dapat berapa puluh, beratus bukit pahala solat jenazah insyaAllah. Nah, sahabat-sahabat ni menyesal je. Baik, itu soalan bertulis sudah habis. Silakan tanya depan. Dan solat saya tu masjid. Tanya tu masjid. Dulu dekat apa ni kita pulang. Dia ada tak ada. Dia untuk sini tu. Tawaf ya. Kita ada tayyib. Ah. Betul tak betul? Bila kita nak pergi tawaf, nak pergi tawaf, kita direct terus ke Kaabah. Tak payah break dulu. Apa titik-titik mai tayyib masjid? Lah, terus ke Kaabah. Bila kita solat, bila selesai tawaf nanti kita akan solat. Solat apa ni? Solat sunat tawaf. Tapi kalau kita pergi tak nak tawaf, tahiyah kitanya tahiyatul masjid bukan tahiyah Kaabah. Maka kita kena solat tahiyatul masjid. Ha, kecuali solat di surau hotel, solat dataran, itu bukan masjid. Dalam fatwa yang dikeluar oleh Rabithah, dalam buku ini saya nukilkan, termasuk juga tempat sa'i itu tidak digazet sebagai masjid haram.
tempat sa'i. Ha, sebab itulah orang perempuan yang haid, dia boleh pergi sa'i. Tak boleh tawaf, sa'i boleh. Boleh sa'i. Ha, jadi kita pun muslim ini, pergi awal lah. Jangan duduk jadi perempuan uzur. Sok mau duduk solat tempat, duduk solat tempat, tempat sa'i. Ya. Ha, pergi lambat memang akan solat tempat sa'i. Kita boleh naik atas. Baik, silakan. Ya. Ha? Dia kirim suruh kita doakan. Dia kirim? Macam mana contohnya? Suruh doakan untuk dia. Ah, terima kasihlah, kita aminkanlah. Setiap doa yang orang hantar kita boleh aminkan. Termasuk orang bagi salam. Dia salam melalui surat ke, melalui WhatsApp ke, melalui apa saja, kita boleh jawab, sama ada jawab bertulis atau jawab mulut. Nah, sebab itulah kalau tuan-tuan tengok antarkan saya contohnya, kita tak tulis jawab salam, kita jawab dengan mulut. Waalaikumsalam. Dia tak dengar pun, terjawab dah salam dia tu. Malaikat akan hantar balik salam tu kepada orang yang kira salam, beri salam kepada kita. Ha, tak syarat, cuma tak selesa lah kan. Tengok ada dua tip tapi tak jawab pun. Ha, jadi macam-macam, jawablah senang. Ha, itu di antara perkara yang kita kena ingat.